Sedikit berita sukan, pengarah kejuru latihan Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Chun Han nyata berpuas hati dengan prestasi beberapa pemain remaja kebangsaan yang beraksi di 100 Plus cabaran ranking remaja kebangsaan peringkat akhir di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. 13 pemain terbaik dari kem remaja kebangsaan pimpinan Datuk Misbun Sidik yang menggalas tugas sebagai pengarah pembangunan remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM. Baginya, perseorangan dan beregu lelaki dilihat paling cemerlang dan menunjukkan karakter yang mantap meskipun di usia muda. Secara keseluruhan, saya rasa persaingan antara pemain-pemain muda sekalian memang semua menunjukkan semangat dan fokus yang bagus. Terutamanya beberapa junior player seperti Haika, Arif dan juga Justin, mereka mempamerkan kematangan yang di atas usia mereka lah. Jadi itu memang sesuatu yang bagus dan sangat enak ditengok lah. Yeah. Tambahnya lagi, pemain senior dan pemain remaja ini akan bersama-sama serta akan diberi ruang untuk menilai sendiri tahap semasa mereka. Dalam hari itu, Datuk Misbun Sidik melihat anak-anak didiknya mencapai tahap yang diinginkan di pertandingan ini. Pembinaan dalam masa MCO ini telah banyak merangsang mereka untuk menempatkan diri mereka satu tahap yang berbeza. Jadi kalau tanya saya, daripada persoalan laki-laki yang kita ada tu, seperti pada hari yang pertama, masing-masing telah mengalahkan pemain-pemain yang senior tu, kecuali Jackie yang kalah dengan Cheng Lo walaupun dia sudah mendahului. Tetapi itu sebagai satu landasan bahawa ada perkara yang harus ditingkatkan lagi. Beliau juga mengakui masih terdapat jurang dalam perseorangan dan beregu wanita, namun beregu lelaki tampak menunjukkan impak yang positif dan menunjukkan perkembangan yang baik serta perlu terus digilap.